Saya seorang guru TPA, di mana guru-guru dan kepala TPA-nya belum semuanya bermanhaj salaf. Dan dalam menyambut tahun baru Islam ini, TPA mengadakan pawai keliling komplek untuk semua guru dan murid-muridnya. Bagaimana sikap saya, sedangkan saya merasa belum mampu untuk menyampaikan bahwa itu tidak sesuai dengan sunnah. Dan ada juga pertanyaan yang senada, bagaimana dengan konvoi tahun baru Islam dan sekarang dengan pawai obor, Ustaz? Demikian. Sudah saya sebutkan tadi ya, pawai obor itu merupakan simbol orang-orang Majusi, di mana Majusi sangat mengagungkan api. Maka aneh kalau umat Islam ya sampai pawai-pawai obor yang memperlihatkan syiar orang-orang Majusi. Iya, subhanallah. Maka dari itu ya, jawaban untuk opini tadi atau untuk penanya yang pertama tadi, kalau memang tidak mampu untuk mengingkari, setidaknya jangan ikut-ikutan. Ya, minta izin saja. Ya, dengan berbagai macam alasan. Ya, sehingga pada waktu itu kita tidak terlibat di dalam hal-hal yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah,